selalu semangat belajar, berusaha meraih prestasi yang terbaik. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang percakapan. Ya, nanti di buku tema 6, subtema 2, pembelajaran 5, kalian akan menemukan percakapan dengan tema hemat air antara kakak dengan adik. Nanti kalian akan belajar percakapan di rumah. Ketika di sekolah, kalian biasanya percakapan bersama teman-teman kalian di kelas, dipandu oleh ustadz-ustadz kalian. Tetapi nanti kalian di rumah, kalian akan belajar percakapan bisa bersama dengan salah satu anggota keluarga kalian. Bisa papa, bisa mama, atau bisa dengan kakak. Yang penting ada hal yang harus kalian ingat ketika melakukan apa? Percakapan. Apa itu? Ya seperti biasanya yang sudah ustadz-ustadz sampaikan ya. Pertama, yang harus selalu kalian ingat ketika melakukan percakapan yaitu membacanya dengan suara yang keras, tidak dengan suara yang pelan, agar semuanya terdengar. Yang kedua apa? Dengan intonasi suara yang jelas ya. Tidak suaranya kecil tapi tidak jelas. Gremeng kalau bahasa orang Jawa. Suaranya harus jelas. Yang ketiga, kalian harus membacanya dengan mimik ya. Mimiknya harus ditunjukkan. Kalau senang, gembira, senyum. Tapi kalau sedih, ya ditunjukkan sedih, kecewa, sedih. Kalau marah, ditunjukkan dengan ekspresi marah. Nah, alisnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu ya, jadinya ada ekspresinya. Ingat ya, berarti yang pertama apa? Suaranya keras. Yang kedua, intonasinya jelas. Yang ketiga, dengan ekspresi, dengan mimik. Supaya apa? Supaya mendengarkan itu bisa mengikuti alur cerita yang kalian baca. Contoh dalam tema hemat air ini, misalnya kakak menasehati adik, ayo sini duduk ya. Kenapa kakak, aku harus duduk? Udah ayo duduk, silakan duduk. Adiknya duduk. Adik, kalau minum harus dengan duduk. Yang kedua, kalau minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Yang ketiga, kalau minum baca apa? Baca basmalah. Ya, adik-adik jangan itu biar minumnya tercecer adik. Kakak sedih harus bersihkan. Kalau minum jangan sampai tercecer ya. Seperti itu anak-anak sekalian, kalian coba latih sampai betul-betul kalian membawakannya dengan bagus. Nanti kita masuk sekolah, kita praktekkan kembali ya. Baik, itu untuk tugas pertama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.